Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi, aku mau ajak kalian bahas kasus yang pernah terjadi di Semarang. Ini kasus yang dialami Sutikno ini, yang sebagai tersangka di kasus ini karena udah menghabisi anak kandungnya sendiri dengan cukup tragis. Tapi banyak pihak termasuk aku pribadi nih ya justru prihatin dengan Sutikno ini yang sebagai pelakunya. Bahkan banyak yang berharap ya untuk Sutikno ini tuh dihukum seringan ringannya. Nah kenapa gitu bang? Kok memihak ke pelakunya? Makanya di sini kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Kenapa semua orang bahkan mungkin kalian juga nih ya kalau udah tahu kayak gimana kisahnya juga ngerasain prihatin dengan Pak Sutikno ini yang sebagai pelakunya. Karena menurut aku Pak Sutikno ini orang yang sangat-sangat sabar ya dan kasus ini terjadi itu karena marahnya orang sabar dan menurut aku juga nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini karena aku yakin banyak keluarga yang juga punya masalah yang sama kayak mereka alamin di kasus ini ya supaya kasus ini tuh bisa jadi pembelajaran untuk kita semua oke okay lah kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu ya jadi siapkan minuman dan cemilan kalian siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana jadi kalau udah nyaman udah santuy nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas Sutikno Miji yang tinggal di Semarang, tepatnya di Kelurahan Tambangan yang ada di Kecamatan Mijen. Yang mana di sana dia tinggal dengan istri dan kedua anak lelakinya yang bernama Guntur Surono yang sebagai anak pertamanya dan juga Jario anak bungsunya. Yang mana Sutikno ini menghidupi keluarganya sekaligus menyekolahkan kedua anaknya dengan bekerja sebagai buruh serabutan. Nah, tapi usaha keras dan jerih payahnya ini justru nggak dihargai dengan Guntur yang sebagai anak pertamanya. Karena sejak SMP Guntur ini tuh udah sulit berdiatur dengan kehidupan yang berandalan, yang sesuka hatinya tuh kapan mau pulang dan kapan mau pergi yang bahkan dia pulang ya cuman untuk makan dan merengek minta uang selama di sekolah pun Guntur ini selalu bermasalah karena sering berkelahi bahkan malakin teman-temannya di sekolah karena sikap sok jagoannya yang sebenarnya Sutikno dan istrinya itu udah beberapa kali berusaha menasihati Guntur ini untuk berubah jadi lebih baik karena Sutikno ini tuh udah rela kerja keras ya untuk menyekolahkan dia ya untuk kebaikan masa depannya juga tapi Guntur ini nggak pernah denger nasihat bapak dan ibunya bahkan selalu melawan nasihat orang tuanya tuh yang emang ya bapak dan ibunya pun itu udah cukup kewalahan ngurusin dia Terus di tahun 2023 saat Guntur ini udah berusia 21 tahun yang udah gak sekolah lagi Sikapnya pun itu makin menjadi-jadi Karena saat itu Guntur ini maksa orang tuanya untuk ngebeliin motor Yang bahkan nih ya setelah motornya dibeli Dia pun itu ngabisin banyak uang untuk modif motornya kayak gini nih Untuk balapan liar dengan teman temannya Bukan cuman itu Guntur juga sering nongkrong dengan teman temannya itu sambil mabuk-mabukan Karena di Facebooknya dengan bangganya ya Dia nulis di bionya kalau dia tuh dewa peminum Bahkan dia tulis juga tuh di Facebooknya yang bekerja sebagai penjahat kelamin Karena saat itu Guntur ini emang merasa kalau dia itu jagoan dan keren Yang sering posting foto dia dengan motornya kayak gini nih Bukan cuma itu aja Guntur juga sempat posting foto di Facebooknya kayak gini Yang sedang membawa celurit di tengah malam Nah jadi kayak gitulah latar belakang Guntur ini ya Yang emang bener-bener ngebuat Sutikno dan istrinya Bener-bener kewalahan nih dengan sikap berandalannya Karena saat itu Guntur ini emang udah cukup meresahkan orang-orang di sana Dan pastinya ya ini pun sering jadi bahan omongan tetangga-tetangga mereka Yang pasti ngebuat Sutikno dan istrinya istrinya ya malu Karena inilah untuk kesekian kalinya Sutikno pun tetap berusaha menasehati si Guntur ini dengan cara baik-baik nah, tapi ya nasihatnya pun berujung ribut Karena saat itu Guntur yang merasa jagoan gak terima dinasehatin Yang bahkan ya dia pun sampai ngebentak Bahkan sampai pernah ngancam keluarganya sendiri Kalau keluarganya ikut campur dengan urusannya Karena saat itu Guntur ini emang merasa udah dewasa Yang berhak dengan jalan hidupnya sendiri Biarpun saat itu ya dia selalu makan dan minta uang dari orang tuanya Ya karena gak ada kerjaan Jadinya karena permasalahan yang selalu berujung ribut, apalagi Guntur ini tuh sempat ngancam keluarganya sendiri, ya, sampai bener-bener ngebuat bapak dan ibunya takut nih dengan ancaman Guntur ini. Jadi, karena itu, Sutikno dan istrinya pun sepakat ngebawa anak bungsu mereka untuk pindah sementara ke rumah orang tua istrinya tuh yang ada di daerah Singorojo, yang berjarak kurang lebih setengah jam perjalanan dari rumahnya, yang mana mereka pindah ke sana, ya, itu tanpa sepengetahuan Guntur. Di sana barulah Sutikno dan istrinya juga anak bungsu mereka, ya, itu baru ngerasa lebih tenang dan pastinya aman, sedangkan Guntur di... Semarang ya itu hidup dengan teman-temannya dengan gaya hidupnya yang kayak tadi dan selama ini juga ya Guntur ini tuh sering posting video joget-joget kayak gini di akun TikToknya yang emang bener-bener ya Guntur ini tuh sama sekali nggak mikirin apapun selain kesenangannya sendiri tapi setelah tujuh bulan Sutikno ini tinggal di rumah mertuanya tiba-tiba Sutikno dan istrinya pun dapat kabar dari kerabat mereka di Semarang yang ngabarin kalau Guntur itu ngalamin kecelakaan motor yang cukup parah yang saat itu ya Guntur itu cuman terbaring sendirian di rumahnya di Semarang tanpa ada yang ngerawat termasuk teman-temannya dengar kabar ini Sutik no dan istrinya yang tetap masih merasa kalau Guntur itu darah daging mereka juga ya. Apalagi mereka pun gak bisa tenang di sana karena mikirin nasib Guntur yang dalam keadaan terbaring di rumah sendirian. Akhirnya Sutikno dan istrinya pun termasuk anak bungsunya itu balik ke Semarang. Nyampe di sana mereka pun langsung ngerawat Guntur dengan harapan ya dengan cara ini Guntur ini tuh bisa berubah jadi lebih baik. Nah tapi setelah beberapa minggu Guntur ini dirawat dengan penuh kasih sayang ya sampai akhirnya Guntur ini bisa bangun dan jalan lagi. Ternyata sikap sok jagoannya pun kambuh lagi. Karena karena saat itu yang udah di penghujung tahun 2023 tepatnya di tanggal 29 bulan Desember ya, Guntur ini ditelepon teman-temannya untuk merayakan malam tahun baru sambil pesta miras yang tinggal beberapa hari lagi. Karena ajakan itu, Guntur pun langsung bersiap-siap pergi. Yang sebenarnya ya, Sutikno dan istrinya sempat melarang dengan cara baik-baik supaya Guntur ini tuh jangan keluar dulu karena kondisinya dia nih yang belum sembuh total. Apalagi ya, Sutikno pun sebenarnya khawatir Guntur ini tuh balik lagi ke pergaulannya. Tapi nasihat Sutikno ini tuh nggak pernah dia indahkan. Yang bahkan karena ini ya, Guntur pun itu Sampai ribut dengan orang tuanya, dan tanpa peduli apapun, Guntur pun itu langsung pergi keluar. Terus, karena ini di tongkrongannya Guntur ini tuh sempat posting foto ini nih di Facebooknya dengan caption yang dia tulis, "Anakmu yang dulu diajarin nyanyi balon kuda lima, sekarang udah bisa nari sendiri, Pak." Yang mana itu dia tulis karena bentuk kekesalannya dengan sutik. Noh, bapaknya sendiri karena sebelumnya sempat ngelarang dia keluar. Nah, tapi nih ya, itulah foto terakhirnya sebelum akhirnya ya, kasus naas pun terjadi di tanggal 1 Januari tahun 2024 setelah Guntur ini merayakan tahun baru dengan teman-temannya sorenya nih ya di sekitaran jam 3 sore dia pun pulang ke rumah dalam keadaan yang masih mabok nyampe rumah Guntur ini ketemu duluan dengan adiknya yang bernama Jario nah Jario pun ya di situ pasti kesel dan marah nih ke Guntur karena dia nih lagi-lagi pulang dalam keadaan mabok yang terkesan itu kayak nggak menghargai orang tua mereka jadinya di situ ya adiknya pun di situ sempat ngingatin si Guntur ini Guntur yang emang nggak bisa diingatin langsung emosi dan mereka pun di situ sempat bertengkar di rumah bahkan ya Gu Guntur pun itu langsung ke dapur ngambil pisau dan ngancam akan ngabisin adiknya. Karena udah gaduh, ibu Guntur yang sebelumnya di kamar itu langsung keluar dan ibunya pun di situ kaget ya dan langsung teriak pas ngelihat Guntur ini yang sedang ngacungin pisaunya ke arah adiknya. Karena ini Sutikno yang saat itu sedang ada di pekarangan belakang rumah yang dengar teriakan istrinya ya, itu langsung lari ke rumah. Yang mana disitulah Sutikno pun kaget karena ngelihat Guntur yang sedang megang pisau itu sambil marah-marah bahkan ngancam akan ngabisin adiknya dan ibunya. Di situ Sutikno yang masih sabar Bari itu masih berusaha ngajak Guntur ini untuk ngomong baik-baik supaya suasananya tuh nggak makin menegang. Nah tapi Guntur ini justru nantangin Sutikno tuh dan di situ juga ya Guntur pun langsung nyerang bapaknya sendiri menggunakan pisau. Syukurnya Sutikno pun berhasil nangkis bahkan sampai ngerebut dan ngebuang pisaunya. Karena kesabaran yang udah habis Sutikno yang juga emosi ya itu langsung ngambil kayu balok yang ada di dapur dan langsung menghantam Guntur ini ya yang ngebuat dia pun itu langsung terjatuh ke lantai. Setelah itu di tengah marahnya Sutikno pun langsung ngambil batu hebel yang ada di belakang dan langsung menghantam kepala Guntur ini sampai beberapa kali sampai akhirnya ya, Guntur pun gak bergerak lagi dan berhenti bernafas di situ setelah sadar Guntur yang udah meninggal barulah Sutikno pun seolah tersadar dari apa yang udah dia lakukan yang bahkan dia pun sempat terduduk menyesali sambil melihat tubuh Guntur yang udah terbaring di dapur dengan keadaan kepalanya yang udah hancur sedangkan istri dan anak bungsunya cuma bisa terdiam ngeliat itu semua karena ini karena Sutikno yang udah merasa bersalah saat itu juga ya dia pun langsung keluar untuk rumah RT yang mana di sana sambil nangis Sutikno pun langsung menceritakan semuanya. Kalau dia hilaf karena baru aja menghabisi Guntur yang merupakan anaknya sendiri dan di situ ya Sutikno pun minta ke Pak RT-nya untuk langsung lapor ke polisi soal apa yang udah dia lakukan saat itu. Karena di situ ya Sutikno ini bersedia untuk langsung menyerahkan diri untuk bertanggung jawab dari apa yang udah dia lakukan. Dengar itu Pak RT pun kaget yang emang sekaget-kagetnya. Yang juga merasa kasihan dengan Sutikno karena Pak RT-nya juga yaitu ngerti banget yang dirasain Sutikno ini. Nah, tapi karena adanya nyawa yang melayang apalagi Sutikno pun udah minta ya untuk dilaporkan ke polisi. Jadinya saat itu juga Pak RT pun langsung mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan kejadian ini. Setelah itu nggak lama kemudian polisi pun mulai berdatangan ke rumah Sutikno ini yang sebagai TKP. Yang emang di situ ya Sutikno pun langsung menyerahkan diri ke polisi dan saat itu ya dia pun itu langsung diamankan. Sedangkan TKP langsung diselidiki pihak kepolisian dan tubuh Guntur pun ya itu langsung diamankan dan dibawa ke RSUD Dr. Karyadi untuk diautopsi. Sedangkan Sutikno itu langsung dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut. Yang mana di situ ya Sutikno pun itu itu kooperatif banget Selain menyerahkan diri ya Dia pun itu langsung menceritakan dan mengakui semuanya Yang hilaf udah menghabisi Guntur yang sebagai anak kandungnya sendiri Demi menyelamatkan istri dan anak bungsunya Yang saat itu dalam ancaman Guntur yang sedang megang pisau Dan Sutikno pun ngakuin Yang awalnya ya dia udah berusaha ngomong baik-baik dengan Guntur Tapi ya dia malah ditantang bahkan diserang menggunakan pisau Yang ngebuat Sutikno pun akhirnya ya kebawa emosi yang pengen menghajar Guntur Tapi karena emosinya yang udah nggak kekontrol lagi ya Akhirnya keterusan tuh Sampai akhirnya Sutikno pun menghabisi Guntur menggunakan batu hebel yang ada di belakang rumahnya. Dengar penjelasan Sutikno, polisi pun sampai prihatin dan justru merasa kasihan dengan Sutikno. Karena dari gelagatnya ya, semuanya tahu kalau Sutikno ini itu orang baik, bukan pembunuh kayak biasanya. Tapi kayak gimana pun, karena Sutikno ini yang udah menghabisi nyawa orang lain, jadinya ya proses hukum ya tetap dijalankan. Dan disitu sambil nangis ya, dengan penuh penyesalan, Sutikno pun mengakui bersedia dihukum. Karena ini, Sutikno pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, tapi itu pun masih terancam. Karena sampai sekarang ya, masih belum ada media berita yang memberitakan gimana hukuman pastinya. Tapi semoga Sutikno ini dihukum seringan-ringannya sih. Baru ini sih aku ngebahas kasus sampai menyemogakan pelakunya untuk dihukum seringan-ringannya. Akan nah, aku pribadi juga ya justru prihatin dan kasihan dengan Sutikno ini yang sebagai pelaku di kasus ini. Karena aku yakin Sutikno ini itu bukan orang jahat. Bahkan menurut aku ya justru dia ini itu pahlawan untuk istri dan anak bungsunya. Karena pada dasarnya Sutikno yang sekarang berstatus pelaku berawal dari status korban. Bahkan bukan cuma dia nih, tapi istri dan anak bungsunya juga yang sebagai korban dari sikap Guntur ini yang sebenarnya pelaku. Tapi karena keterpaksaannya apalagi manusia juga punya batas kesabaran yang akhirnya Sutikno yang berawal dari korban jadi pelaku. Terus yang aku pikirkan nih ya, kalau Sutikno nggak melakukan itu semua, takutnya nih ya justru istri dan anak bungsunya yang menjadi korban Guntur ini. Karena saat itu dia udah emosi, marah-marah, megang pisau dalam keadaan mabuk lagi. Makanya nih, dengan apa yang udah dia lakukan ya menurut aku ya, Sutikno ini itu bener-bener pahlawan untuk keluarganya. Apalagi Sutikno pun berani Bertanggung jawab dengan apa yang udah dia lakukan Dengan langsung menyerahkan diri dan bersedia dihukum Tapi sayang banget sih ya Kalau emang hukuman yang dijatuhkan ke dia itu 15 tahun penjara Nah tapi ya itu pun masih ancaman Dan semoga hukuman yang dijatuhkan ke dia ya Itu jauh lebih ringan dari tuntutannya tadi Karena emang banyak hal-hal yang meringankan hukumannya Salah satunya ya ini semua dia lakukan itu untuk melindungi istri dan anaknya Ditambah Sutikno pun yang kooperatif Bahkan bersedia menyerahkan diri dan bertanggung jawab nih Dari apa yang udah dia lakukan jadi inilah kasus yang menurut aku benar-benar naas banget sih nih ya Dan semoga banget nih ya Semoga banget ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini supaya kita bisa lebih sadar dari sebab akibat kenapa kasus-kasus kayak gini bisa terjadi dan gak ada salahnya juga ya untuk kita semua ngasih doa terbaik untuk Sutikno yang menurut aku korban yang sebenarnya dari perilaku Guntur semoga ya Sutikno dan keluarganya bisa secepatnya kumpul lagi dan melanjutkan hidup mereka yang jauh lebih baik dan damai ya karena monsternya udah gak ada lagi Oke lah itu aja pembahasan kita soal kasus ini Aku ucapkan makasih banget nih buat kalian yang udah request kasus ini ke aku Jadinya ya kita semua jadi tahu kasus ini ya untuk pembelajaran ke depannya Oke lah sampai ketemu di kasus selanjutnya Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga Aku Rizka Wadiono, bye-bye